Shalom. Salam sejahtera untuk sahabat sepelayananku. Dimanapun Anda berada, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Dan berbahagialah orang-orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kanan-Ku. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Pada setiap orang yang berseru padanya dalam kesetiaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang membutuhkan ketenangan. Semua orang membutuhkan keselamatan. Semua orang membutuhkan damai sejahtera. Semua orang membutuhkan perlindungan. Siapakah yang mampu memberikan perlindungan? Siapakah yang mampu memberikan damai sejahtera? Siapakah yang mampu memberikan kebahagiaan? Hanya Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya. Hanya Kristus yang memberikan yang terbaik kepada semua umat kepunyaannya. Demikian pula keselamatan dibutuhkan oleh setiap orang. Selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan. Dialah yang akan memberikan perlindungan. Dialah yang akan menyertai. Dan Dialah yang akan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka pada saat ini, saudara sekalian, tidak ada jalan yang lain kecuali merapat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, niscaya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati kepada Anda semuanya. Kiranya damai sejahtera akan kita nikmati, kebahagiaan akan kita nikmati, sukacita akan kita nikmati, perlindungan akan kita nikmati, kebahagiaan akan kita nikmati, karena Kristus senantiasa beserta dengan kita, dan kita senantiasa tetap mencari Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menuntun langkah hidup kami, dan kami menyerahkan jiwa dan raga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kiranya memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin.